tidak boleh ada yang menyendiri. Walaupun dia melaksanakan sholat dengan rombongannya yang juga ikut bersama imam. Tidak ada alasan saya sudah sholat, tidak ada alasan saya safar mau sholat jalan kosong bersama rombongan saya. Tidak. Kalau imam sudah berdiri dan melaksanakan sholat. Siapa pun itu sholat. Wala yajuzu an takuna jama'atun faniyatan fil masjid. Maka tidak boleh ada jamaah yang kedua di masjid. Jadi imam bersama makmumnya yang rutin melaksanakan sholat, kalau ada rombongan lagi melaksanakan sholat di teras masjid, di belakang rombongan masjid, maka tidak berkenan. Wala an yusalli 'ahadun bi mufradihi fihi. Wal jama'atu qa'imatun, dan seseorang tidak boleh melaksanakan sholat sendirian di masjid tersebut sedangkan jamaah sedang dilaksanakan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dikatakan, idza uqimatus sholatu fala sholata illa maktubah. Apabila sholat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Bahkan siapapun yang sholat sunnah, dia harus menghentikannya untuk masuk ke dalam jamaah. Apakah dia sholat di masjid atau sholat qabliyah? Kalau imam sudah takbir ihram, maka dia wajib meninggalkannya. Karena nasihat di sini, idza uqimatus sholat. Ulama ada dua pendapat tentang idza uqimatus sholat. Pendapat yang pertama yaitu apabila iqamah sudah dikumandangkan. Pendapat kedua mengatakan idza uqimatish shalah yaitu apabila salat sudah ditegakkan untuk imam sudah takbiratul ihram. Mana jamaah sudah diadakan, maka tidak ada salat. Salat apapun, tadi disebutkan di masjid atau qabliyah, bahkan orang itu salat sendirian salat wajib. Apalagi mengadakan jamaah sendiri, maka tidak diperbolehkan. Bersama jemaah yang intinya bersama imam yang rutin memimpin sholat tersebut. Kemudian dia juga bukan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Bukhari juga Imam Muslim dari Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu yu'tamma bih. Fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam ini diangkat untuk diikuti oleh manusia sebagai makmum. Maka jangan menyelisihi dia. Misi dia jangan. Baik itu mengadakan sholat sendiri atau bersama imam tapi mendahului gerakannya. Lalu memberikan petunjuk. Fa'idha raka'a farja'i. Apabila imam rukuk, maka setelahnya kalian rukuk. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, jika dia begitu dari rukuk mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu. Maka bangkitlah setelah dia selesai mengucapkan itu, kemudian bacalah rabbana walakal hamdu. Bacaan iktidal. Wa idza sajada fasjudu, dan jika dia sujud maka sujudlah kalian setelah dia. Jadi sebenarnya mengatakan huruf fa di sini menyebutkan tertib, beda dengan huruf wa yang bersamaan. Oleh karenanya apabila kita menjadi makmum, gerakan kita pastikan imam sudah sempurna gerakannya baru kita bergerak, dan itu dengan selesainya takbir. Lalu beliau katakan, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Jika imam kalian salatnya dari awal itu dari takbir ihram duduk, maka salatlah kalian bersamanya dengan duduk. Jadi ini adabnya. Kalau imam kita misalnya sedang sakit tidak bisa berdiri lama, maka dia pilih salat sambil duduk, maka jamaah salatnya duduk belakang dia walaupun dia sanggup berdiri. Waqimus shaff fi sholati,
dan luruskan shaf dalam salat kalian. Aqimu, tegakkan, yaitu luruskan dan ratakan serta rapatkan shaf kalian dalam salat. Fa inna iqamata shaf min husni salat, karena rapat dan lurusnya shaf itu tegaknya shaf itu dari bentuk pelaksanaan sholat yang baik. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan banyak faedah. Apa kita ringkas lagi? Yang pertama, apabila imam sudah takbir ihram, maka tidak boleh siapapun melaksanakan sholat kecuali bersama imam ini. Yang pertama. Yang kedua, gerakan makmum mengikuti imam dan melakukannya setelah imam sempurna bergerak. Yang kedua, apapun, apakah itu berdiri atau rukuk atau bangkit dari rukuk atau sujud, termasuk sampai salamnya. Yang ketiga, apabila imam sholatnya duduk dari awal sholatnya itu takbir ihram, maka makmum semuanya sholat sambil duduk. Berbeda kalau imam sholatnya dari awal dia berdiri, lalu gerakan berikutnya dia tidak sanggup berdiri lama, maka dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Karena imam mengawali dengan berdiri. Ini sebagaimana terjadi pada Nabi SAW di akhir hayat beliau beberapa hari menjelang wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, agar ketika saf dibentuk, maka baik itu imam menyuruh, ya biasa imam kita mengatakan aqimu shufufakum atau sawwu shufufakum atau sawwu wasta'dil wa'tadilu dan semisalnya, ucapan semisal, maka keharusan atau adab yang diperhatikan oleh makmum adalah menyusun shaf dengan rapat dan rata. Di banyak riwayat disebutkan tentang petunjuk dari menyusun shaf ini. Di antara disebutkan al-mankib bil mankib wal ka'ab bil ka'ab. Artinya cara meluruskan shaf itu pundak nempel dengan pundak. Jadi pundak kanan nempel dengan pundak kiri sebelahnya, begitu seterusnya. Kemudian mata kaki sejajar dengan mata kaki. Jadi ratanya shaf itu dilihat dari mata kakinya, searah, sejajar. Bukan dilihat dari lurusnya jari jemari. Karena panjangnya kaki berbeda, beda. Tapi ketika mata kakinya lurus, maka atasnya juga lurus. Nah, ini berlangsung kata sebelum lama di setiap rokaat. Di setiap rokaat kita usahakan untuk nempel, untuk lurus. Namun bila ada sebelah kita yang tidak melakukannya, maka tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Karena kaidahnya adalah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, itu dalam melaksanakan suatu amalan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan alasan untuk menegakkan shaf rata dan lurus. Kata beliau, "Fa inna iqamata shaffi min husni shalah." Sesungguhnya tegaknya shaf tersebut bagian dari baiknya sholat jamaah. Ya, di sana juga minta mamis sholat dari kesempurnaan sholat. Jadi pahala sholat jamaahnya didapatkan sempurna. Lalu berkatakan, wa yan bagi an yahrisal muslimu ala tadkiri ila sholat. Dan dianjurkan bagi setiap muslim yang sholat berjamaah di masjid untuk berangkat lebih awal. Lebih awal, yaitu sebelum dikumandangkannya iqamah. Kemudian dikatakan wa nidhamuha
dan menunggu sholatnya imam. Didata lebih awal sehingga ada waktu bagi dia untuk sholat sunnah, ada waktu untuk berdoa, untuk berzikir. Seperti yang sudah disebutkan di majelis yang lalu, bahwa seseorang ketika menunggu sholat, setelah sholatnya atau sebelum sholatnya, maka duduknya dia di masjid menunggu sholatnya imam, ini dicatat pahala sedang melaksanakan sholat walaupun dia tidak sholat. Kemudian dua ajamu tafbidi takbiratul ihram al-imam. Dan dilanjutkan agar setiap kita sholat berjamaah untuk tidak luput dari bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jadi bisa mungkin kita sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jadi betul-betul dari awal sholat jamaah. Tidak masbuk. Kemudian gue katakan juga liqaulihi sallallahu, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu nasu ma bin ida wasofil awwal." Seandainya manusia tahu pahala yang Allah siapkan bersama seruan azan untuk diikuti, itu kita menjawabnya datang ke masjid, di pahala menyambut seruan azan itu datang ke masjid untuk sholat jamaah yang pertama. Dan apa yang Allah siapkan pahalanya untuk orang yang sholat di shof pertama. Semalam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak mendapati, ada beberapa orang datang, ternyata shofnya sudah penuh. Tersisa satu yang luang. Maka seandainya mereka harus mengundi, maka mereka akan lakukan. Ini bagi orang-orang yang tahu untuk utamakan pahala di shof pertama. Kalau kita bagaimana itu? Justru kita menyilangkan persilakan orang lain. Berarti kita belum paham tentang besarnya pahala sholat di shof pertama. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi. Dan seandainya kata beliau, manusia tahu tentang tahjir. Tahjir yaitu datang lebih awal untuk bisa sholat bersama imam dari takbiratul ihram. Lu katakan, lastabaqu ilaihi, maka mereka seandainya tahu akan berlomba datang lebih awal ke masjid. Walau ya'lamu nama fil akamati was subhi. Seandainya mereka juga tahu pahala yang siapkan di sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, la'atauhuma walau hagwa, pasti datang walaupun sambil merangkak. Di sini beliau menyebutkan tentang beberapa keutamaan dari sholat jamaah atau terkait sholat di masjid bersama imam. Pertama, menyambut seruan azan yaitu dengan datang ke masjid. Yang kedua, berusaha agar bisa sholat di shof yang pertama. Yang ketiga, yaitu keutamaan datang lebih awal ke masjid sebelum takbiratul ihramnya imam. Kemudian keutamaan sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Dan di hadis yang lain disebutkan, sholat yang paling berat untuk orang munafik di masjid adalah sholat isya dan sholat subuh. Sambil katakan, la atau huma walau habwa, sambil yang tahu keutamaannya akan datang walaupun sambil merangkak. Apa makna sambil merangkak? Ini kiasan. Kalaupun berjalannya sulit, dan banyak keluhan, untuk bisa mendapatkan keutamaan itu, walaupun harus dengan merangkak, merangkak. Ini keutamaan. Kemudian yang berikutnya beliau bawakan, wala yazalu ahadukum fi salatin man tadara salat. Seseorang dari kalian senantiasa dicatat pahala dalam melaksanakan sholat selama menunggu sholat. Jadi Imam Bukhari. Jadi contohnya sekarang ini, kita duduk menunggu sholat isya.
Masa maghrib, maka itu dicatat sedang sholat. Berapa rakaat? Hanya Allah yang tahu. Nilainya berapa rakaat sholatnya. Dan itulah di antara amal yang Allah catat dari hamba, dari kebaikannya, yang hamba tidak menyadari kecuali dengan ilmu. Dan kita jamaah, kita ini butuh pada amal. Dan butuh pada pahala amal. Kenapa demikian? Karena amal-amal ini itu yang akan membantu kita nanti di akhirat. Akan bantu kita di akhirat. Mungkin pernah kita sebutkan, pada kita sekilas saya sebut isyarat, dia akan menjadi teman setiap orang di dalam kuburnya. Di sini sudah mafhum, sudah makruf dan berlanjutan. Jadi teman bagi pelakunya di kubur. Yang kedua, di antara amal itu ada yang menjadi pemberi syafaat. Di antaranya adalah siam dan bacaan Quran. Kemudian juga ada amal-amal atau pahala amal yang ikhlas murni karena Allah, yang itu bisa masukkan hamba ke surga walaupun dosanya banyak. Contohnya di dalam surah Al-Qur'an, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi ghusni syajarah. Aku melihat seorang masuk surga sebabnya karena sebatang ranting pohon di jalan. Dia ambil, dia buang agar tidak menyakiti manusia. Kata sebagian ulama, tidak ada yang menyangka amal itu berpahala. Dan pelakunya pun menganggap ini amal biasa saja. Sehingga dia tidak membanggakannya pada manusia. Dan itulah amal yang diharapkan bebas. Nah sekarang seorang dari kita kalau duduk di masjid seperti ini, saat ini ada pengajian, duduk saya nunggu, pikirnya daripada pulang nanti bolak-balik, capek juga, nunggu sampai isya di sini. Baca Quran dia tidak, pikir juga tidak, cuma nunggu saja. Yang hanya bertopang dagu. Itu dicatat pahala sholat oleh Allah Azza wa Jalla dan bisa memberitakan Nabi SAW. Dan ini yang amal yang tidak kita sadari atau pahala amal yang tidak kita sadari, ini kata sebelum ulama, aqrab ila ikhlas, lebih dekat kepada ikhlas. Sedangkan amal yang ikhlas itulah yang amal yang Allah suka dari hamba, yang bisa membuatnya bahagia di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kita lanjutkan. Dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawi Tirmidzi. Kata Nabi SAW, barang siapa sholat karena Allah ikhlas. Jadi sholatnya itu karena Allah. Bukan karena sekalian mengunjungi rumah, bukan karena diajak orang, bukan karena apapun. Tapi memang motivasi pribadi karena Allah. Menyadari itu, bahwa ini kewajiban. Betulillah. Selama 40 hari berturut-turut bersama jamaah, dan mendapati takbiratul ihramnya imam dicatat untuknya dari Allah dua perkara yang membedaskan dia dari kedudukan. Yang pertama kata beliau membebaskannya dari api neraka, dan yang kedua membebaskannya dari kemunafikan. Sangat penting. Jadi kalau kita ingin terbebas dari api neraka, ini amalnya. Terbebas dari penyakit munafik, ini amalnya, yaitu sholat berjamaah mendapat takbiratul ihramnya imam secara terus-menerus berturut-turut berapa hari? 40.
maka dimanapun, kapanpun kita harus siap-siaga berada di masjid sebelum iqamah. Namun karena sisi iman kita yang masih lemah, yang masih naik turun, kadang bagaimana? Kadang semangat, kadang juga santai. Makanya untuk bisa semangat, maka hadis-hadis macam ini harus senantiasa kita ingat. Lu katakan, ini sebagai nasihat dari beliau. Wa yajibu an yadkhula al-imam ala ayyi halin kan. Dan kalau tadi keutamaan datang di awal, sekarang kalau kita datang ternyata imam sudah mulai salat, maka apa adabnya? Maka wajib bagi siapapun yang masuk masjid untuk salat jamaah bersama imam, maka masuklah bersama jamaah apapun keadaan imam yang didapati. Wala ya'taddu birra'ati illa fa'ala. Ya'taddu birra'ati illa in adraka ruku'al imam wa tuma'nina fihi. Maka seseorang ketika masuk jamaah bersama imam dan imam sudah mulai sholat, apa namanya itu? Masbuk ya? Sholatnya masbuk. Masbuk itu dia terlambat datang dan imam sudah mulai sholat atau masbuk. Dari kata sabaqah, itu imam sudah duluan, masbuk artinya tertinggal. Nah, kapan seseorang masbuk itu terlambat mendapatkan takbirnya imam, imam sudah mulai sholat, dianggap yang dapatkan satu rakaat, dikatakan di sini masihkan apabila masuk pesol yang sudah ada dan bisa mendapati rukuknya imam dengan tumandinah. Jadi saya contohkan, imam sudah rukuk atau sedang rukuk, lalu kita masuk Allah Akbar tumandinah tenang, bukan Allah Akbar. Kenal Allah. Nah, itu namanya bukan tumanina. Tapi ajalah, terburu-buru. Tapi tumanina bisa mendapatkan ruku bersama imam, lalu bisa membaca-baca ruku sempat, walaupun satu kali, lalu imam bangkit, itu yang tidak, dia pun yang tidak. Itu mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau misalkan imamnya sedang ruku, lalu dia ruku Allahu Akbar, ternyata imamnya langsung bangkit, dia tidak sempat baca bacaan rukunya, maka ini belum tumakninah. Berarti sudah kelewat. Ini pendapat pertama dan itu insya Allah yang kuat, karena beberapa riwayat menyebutkan hal tersebut. Dan sudah dijelaskan juga tentang pendapat yang lain, mendapatkan satu rakaat itu apabila bisa membaca surat Al-Fatihah untuk diri sendiri. Lu katakan, hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, keduanya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum as-salata wal imamu 'ala halin falyasna kama yasna'ul imam." Apabila salah seorang dari kalian memasuki salat, masuk salat yaitu masuk jamaah bersama imam, dan saat itu imam sedang melakukan gerakan salat, maka lakukanlah sebagaimana imam sedang melakukannya. Jadi kalau imam sedang sujud, ikut sujud. Imam duduk tasyahud, ikut duduk tasyahud. Tapi harus takbiratul ihram dulu. Jadi kita berdiri, walaupun masbuk, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu harus. Kenapa? Karena itu pembuka sholat. Harus. Ada pun ulama berbeda pendapat, apakah setelah takbiratul ihram itu dia takbir lagi ataukah tidak? Ini beda pendapat. Artinya kalau mau takbir lagi, boleh. Tidak juga ada pendapat. Yang intinya adalah takbiratul ihram.
Itu takbir pertama untuk masuk ke salat bersama niat. Itu niat untuk salat jamaah bersama imam. Kemudian mengatakan juga hadis Nabi Hurairah yang menyebutkan qala Rasulullah SAW, idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu. Apabila kalian datang untuk melaksanakan salat di masjid sedangkan kami sedang sujud, maka sujudlah. Wala tu'adduha wala ta'adduha syai'an. Dan jangan kalian hitung itu sedikit pun menjadi satu rakaat jangan. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak dihitung. Wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-salat. Maka barang siapa mendapatkan satu rakaat bersama imam, berarti dia mendapatkan sholat berjamaah bersama imam. Sholat yang mendapat, maka sisanya bagaimana? Yang sudah menggunakan pahala jamaah kita. Adapun bagi orang yang datang ke masjid, dia tidak mendapatkan kesempatan rukuk bersama imam di rakaat yang terakhir, hanya bisa sujud bersama imam atau sujud tasyahud akhir bersama imam, maka dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat bersama imam. Maka ketika imam salam, dia bangkit, dia sholat lagi sempurna jumlahnya sholat yang dia ikuti tersebut. Apakah sholat yang 4 rakaat atau maghrib 3 rakaat atau subuh 2 rakaat. Ini ketentuannya. Kemudian dia katakan fa'in kana al-imamu ghairu qa'im, jika imam dalam keadaan tidak berdiri, walabudda an yukabbira wa huwa qa'imun takbiratul ihram thumma yukabbiru takbiratul intiqal litabi'ahu. Di sini penulis menguatkan pendapat, salah satu pendapat tadi. Apa kata beliau? Apabila seorang dari kita masuk ke jamaah, imam dalam keadaan tidak berdiri, berarti mungkin rukuk, mungkin sujud, mungkin duduk, maka makmum yang masbuk ini harus takbiratul ihram sambil berdiri. Dia datang masuk ke shaf, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kata beliau, takbir lagi untuk melakukan gerakan setelah berdiri tadi. Kita takbirnya berapa kali? Dua kali. Pertama takbir ihram, yang kedua takbir pindah untuk melakukan gerakan bersama imam. Ini adabnya bagi yang masuk. Lalu beliau katakan, wala yajuzu musabaqatul imam wala takhalluf anhu, tidak boleh mendahului gerakan imam dan tidak boleh juga berbeda dengan imam. Mendahului imam contohnya, imam ketika dia ingin rukuk baru Allah, ada makmum yang sudah rukuk terlebih dahulu. Jadi kata ulama, ucapan takbir itu isyarat bagi makmum bahwa imam pindah gerakan. Dan pindah gerakan itu bersama akhir takbir. Bahkan umumnya mereka mengatakan, imam itu hendaknya ketika membaca takbir pindah, tidak sudah posisi sempurna. Ini banyak terjadi. Itu contohnya, imam mau rukuk. Allahu Akbar. Jadi dia rukuk dulu sempurna, baru mengucapkan takbir. Ini di komentar banyak ulama. Atau sebaliknya, takbir dulu sempurna baru gerak. Allahu Akbar. Jadi takbir dulu selesai, baru bergerak. Maka itu akan berakibat pada makmum bagaimana mendahului imam.
Sehingga takbir itu bersama gerakan. Allahu Akbar. Ketika takbir selesai, gerakan juga bagaimana? Sempurna. Allahu Akbar. Itu yang dianjurkan para ulama kita. Sehingga tidak menjadikan makmum bagaimana? Mendahului imam. Dibawakan oleh Nabi SAW Anil Barra ibn Asif radhiyallahu anhu qala. Kana Rasulullah SAW idza qala sami'a Allahu liman hamida. Ada Nabi SAW apabila mengucapkan sami'a Allahu liman hamida, lam yahqu ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Nabi SAW sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Jadi bila Nabi SAW mengatakan sami'a Allahu liman hamida, maka tidak seorang pun dari kami menggerakkan badannya. Tidak menggerakkan badannya. Sampai Nabi SAW menggerakkannya. Baru kami melakukannya. Demikian juga ketika beliau sujud, sampai beliau sujud sempurna, baru kami turun sujud. Ini contoh yang disebutkan tadi sebelumnya. Fa'idha raka'a farka'u. Jika dia sujud rukuk sempurna, baru kalian rukuk sempurna. Kemudian berikutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himam aw yaj'ala Allahu suratahu surat himam." Rawi Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah dahulu imam Allah akan menjadikan kepalanya itu kepala keledai, atau rupa wajahnya diubah menjadi rupa wajah keledai?" Kata sebagian ulama, hadis ini ancaman bagi orang yang dalam salat berjamaah gerakannya mendahului imam, dan perbuatan hamba yang diancam oleh pembawa syariat dengan ancaman keburukan atau azab di akhirat atau di dunia atau hukuman, ini disebut dengan kabiratun atau dosa besar. Disebut dosa besar. Karena waspada dalam ibadah itu kadang mengandung dosa besar. Itu harus diperhatikan. Kemudian kata ulama, walaupun ini belum pernah terjadi, tapi ini ancaman yang buruk, sehingga harus diwaspadai dan diperhatikan. Ini barangkali yang bisa kita ambil bedanya. Untuk poin yang kelima, ada pun hukum-hukum terkait dengan iman, insya Allah nanti seribu sudah mengizinkan apa yang kita sebutkan di tempat-tempatan ya. Dan apa yang kita harus menempatkan di dalam diri kita bersama sekalian, bersama di sekolah, di atas amal dengan tutup dan disuasalan, dan bersama di kaum dengan dia. Itu perkesekalian dari kemampuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.